Reservation should stop. Merit is everything. If you understood, you'd be me. I was wondering why we can't insert green pigment chlorophyll in humans to synthesize nutrients from CO2 and water. Where A is the field value of N cross N, complex matrix and... Shut up and go back to your seat, Mr. Money. I am not going to let you take away my star student. Don't even think about it. Adi, tell us about your unusual interest in science from the beginning. You see, science helps us to understand things from atoms to the infinite universe. You know, single day on Venus is longer than a year on our planet. And atmospheric pressure on Venus is 92 times greater than the Earth. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Hanif di channel Ringkas Cinema. By the way, apa kabarnya kalian hari ini? Semoga kita semua selalu sehat dan bahagia sampai akhir hayat. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba menceritakan sebuah alur film berjudul Serious Man yang dirilis pada tanggal 2 Oktober tahun 2020 di Amerika Serikat. Film ini diangkat berdasarkan novel dengan judul yang sama karangan Manu Joseph yang terbit pada tahun 2010 di India. Serious Man adalah sebuah film drama komedi India yang menceritakan tentang kerasnya usaha seorang ayah yang ingin menaikkan status sosial keluarganya. Tokoh utama dalam film ini bernama Ayan Mani yang diperankan oleh aktor kawakan bernama Nawazuddin Siddiq. Ia adalah seorang pria dari kaum Dalit atau kaum yang tak berkasta di India yang bekerja sebagai asisten pribadi Dr. Arvind Acharya, seorang ilmuwan dari kasta Brahmana di sebuah lembaga sains nasional di India. Tinggal di apartemen kumuh bersama dengan seorang istri dan anak berumur 10 tahun bernama Adi Mani. Ia sudah sangat sering dihina dan diremehkan karena kastanya. Hal itu pula lah yang membuat Ayan memiliki tekad untuk membuat anaknya Adi memperoleh pendidikan yang layak demi masa depannya yang lebih baik. Ayan lalu menghalalkan segala cara untuk membuat anaknya menjadi bocah jenius dan terkenal. Lalu, bagaimanakah cerita selengkapnya? Tetap ikuti terus video ini hingga selesai. Di suatu pagi di kantor Institut Riset dan Fundamental India tempat Ayan bekerja, situasi kantor sedang riuh karena kedatangan seorang menteri. Pada saat itu, lembaga riset yang dipimpin oleh Dr. Arvind Acharya mengajukan proposal penambahan dana untuk penelitian tentang kehidupan liar di luar angkasa yang sedang mereka lakukan. Menteri yang IQ-nya hanya secetek itu justru mempertanyakan tentang kemungkinan kalau alien itu akan balik menyerang manusia di bumi. Dr. Arvind lalu perlahan menjelaskan kalau alien yang ia maksud adalah alien mikroskopis yang setiap hari berjatuhan ke bumi. Sementara itu, Ayan yang berada di luar ruangan mencuri dengar pembicaraan mereka, sembari belajar tentang istilah kemudian memanggil Ayan sains untuk yang mempersiapkan materi presentasi untuk menjelaskan apa yang ia maksud kepada Bapak Menteri yang terhormat. Bukannya takjub dengan materi presentasi yang disampaikan, Bapak Menteri ber-IQ jongkok itu kembali mempertanyakan apa tujuan utama dari penelitian yang ia anggap justru tidak menghasilkan keuntungan apa-apa bagi dirinya. Scene kemudian berpindah saat Ayan dan istrinya yang sedang hamil sedang masuk ke dalam sebuah hotel berbintang dan bersantai di pinggir kolam renang. Ia kemudian mengaku sebagai tamu hotel itu dan menginap di kamar 602. Dan dengan pedenya, Ayan lalu memesan minuman untuk ia dan istrinya. Tapi tak berapa lama kemudian, pelayan itu kembali lagi dan menyadari kalau Ayan telah mengelabuinya. Saat mereka sedang berdebat, istrinya Ayan yang sedang hamil tua itu tiba-tiba mengalami kontraksi hebat. Semua orang di situ lalu membantu persalinan Oya, dan tak lama kemudian seorang bayi berjenis kelamin laki-laki pun lahir. Mereka bertiga tinggal di sebuah permukiman kumuh di pinggiran kota Mumbai. Ayan begitu antusias dengan kelahiran anak lelakinya itu yang ia beri nama Adi Mani. Beberapa tahun kemudian, Adi yang sudah tumbuh besar dibawa oleh ayahnya ke sebuah sekolah swasta terbaik untuk didaftarkan bersekolah di sana. Tapi sayangnya, karena Adi yang memiliki kekurangan pendengaran dan juga daya tangkap yang lama, serta juga diperparah dengan sistem kasta dalam penerimaan murid baru, keinginan Ayan untuk menyekolahkan anaknya di tempat itu pun akhirnya harus tertunda. Scene lalu berpindah saat Dr. Arvind sedang mengadakan sebuah lokakarya.
Seseorang kemudian bertanya kepada Dr. Arvin, dan lalu dijawab oleh Dr. Arvin dengan jawaban-jawaban menggunakan istilah sains yang sama sekali tidak dipahami oleh orang banyak. Sorry, I didn't understand. If you understood, you'd be me. 6 tahun kemudian, suasana kelas sedang riuh karena Adi yang dengan berani mengajukan sebuah pertanyaan sains kepada seorang guru. I was wondering why we can't insert green pigment chlorophyll. Yang kemudian guru tersebut melaporkan kejadian itu kepada pihak kepala sekolah. Diketahui ternyata kalau Adi berhasil masuk ke sekolah tersebut berkat prestasi dan IQ-nya yang terlampau tinggi untuk anak seusianya. Di sini ternyata kepala sekolahnya justru menawarkan Adi untuk mendapatkan beasiswa penuh dengan syarat Ayan sekeluarga pindah keyakinan menjadi seorang Kristiani. Ayan lalu berdiplomasi dengan membandingkan dengan apa yang sekolah lain coba berikan ketika mereka mengetahui kejeniusan Adi. Tapi, ia justru kembali memilih sekolah yang suster itu pimpin. Suster itu akhirnya mengalah dan berjanji akan memberikan seluruh fasilitas terbaik untuk Adi asalkan Adi tidak pindah ke sekolah lain. Ayan Mani mungkin saja lahir dari kasta yang rendah, namun ia peka dengan lingkungan sekitarnya. Ia paham watak orang-orang tertentu dan bagaimana harus menghadapinya. Sin kembali berpindah saat Ayan meminta izin kepada bosnya untuk pulang cepat karena Adi akan diwawancarai oleh beberapa orang dari pihak televisi. Kejeniusan Adi akhirnya tercium oleh media massa yang dengan hebohnya lalu meliput dan mengkonversinya menjadi sebuah bahan berita demi naiknya sebuah rating. Adi kemudian dengan tenang dan santuy menjawab semua pertanyaan-pertanyaan seputar sains yang diajukan olehnya. Seolah semua jawaban dari pertanyaan tentang sains sudah ia rangkum dalam kepalanya. Sontak saja dengan pemberitaan itu membuat Adi mendadak terkenal. Banyak anak-anak seusianya, bahkan para orang tua pun kagum dengan isi otak Adi. Pada satu saat, Ayan berkunjung ke sebuah kedai minuman di pinggir jalan. Penjual itu lalu memberikan sebuah map berisi sebuah berkas, dan Ayan balik menyerahkan sejumlah uang. Belakangan, diketahui kalau ternyata berkas itu adalah soal ujian anak SD. Adi yang terkenal karena kejeniusannya lalu dimintai tolong oleh seorang pedagang kelontong yang ada di sekitar lingkungan rumahnya untuk menghitung nominal pajak yang harus ia bayarkan. Tapi, Adi justru menjawabnya dengan logika-logika sains yang hanya ia hafal. You know, single day on Venus is longer than a year on our planet. And atmosphere. Sementara itu, Ayan yang baru pulang di rumahnya lalu mengetahui keberadaan Adi dan langsung membawanya pulang. Ia tidak ingin kalau kepintaran Adi dimanfaatkan oleh orang lain tanpa imbal balik yang pantas. Sementara itu, tak jauh dari rumah susun yang ditempati oleh Ayan, sebuah baliho bergambar wajah seorang politisi wanita sedang dipasang. Tampak dari dalam mobil, politisi wanita yang bernama Anuja itu mengawasi pemasangan baliho tersebut. Pada besok harinya, Anuja beserta ayahnya datang ke rumah Ayan untuk mengajak Adi menjadi iklan politiknya. Ia yakin dengan bergabungnya Adi, maka citra dirinya di masyarakat akan semakin populer. Meski awalnya sempat menolak, tapi demi masa depan Adi yang lebih baik, Ayan pun menerima tawaran tersebut. Keesokan harinya, Ayan lalu dijemput oleh Anuja. Setibanya di kantor, Anuja menceritakan tentang visi dan cita-citanya untuk memperbaiki dan membangun ulang lingkungan kumuh yang selama ini ditinggali oleh Ayan dan ratusan kepala keluarga lainnya. Semua pemangku kepentingan sudah menyetujui rencana proyek itu, namun dari pihak warga belum ada yang setuju dengan rencana tersebut. Inilah sebenarnya tujuan utama politisi Anuja mendekati Ayan. Ia meminta Ayan untuk memanfaatkan ketenaran Adi untuk menjadi penyambung lidah kepada pihak masyarakat agar mau menyetujui rencana pembangunan ulang lingkungan kubuh tersebut. Beberapa hari kemudian, kampanye pun dimulai. Si bocah Adi disejajarkan duduk di depan panggung. Tak lama kemudian, Adi dipersilakan untuk memberikan pidato sambutannya. Sedangkan Ayan berada di atas gedung memperhatikan Adi agar ia tidak gugup saat berpidato.
Ternyata seluruh isi pidato Adi tersebut sudah ia hafalkan pada malam sebelumnya. Ayan juga membantu Adi saat ada seseorang yang menanyakan soal matematika kepadanya. Ia tidak ingin image jenius anaknya jatuh hanya karena ia tidak bisa menghitung perkalian sesimpel itu. Kampanye tersebut akhirnya berbuah hasil. Seluruh anggota masyarakat akhirnya setuju dengan pembangunan ulang tersebut dan bersedia menandatangani surat pernyataan. Suatu ketika saat Adi sedang bermain-main di sekitaran rusun, ia dengan sengaja melihat seorang temannya yang bernama Sayali sedang dimarahi oleh ibunya karena mendapat nilai yang jelek pada hasil ujiannya. Akibatnya, Sayali diusir dari rumah itu dan tidak diizinkan untuk tidur di dalam pada malam hari itu. Adi lalu mendatangi Sayali yang pergi ke atas atap dan mencoba untuk menghiburnya. Pada momen ini, Adi dengan polosnya menceritakan sebuah rahasia bagaimana ia bisa dianggap jenius oleh orang-orang. Ia mengaku kalau selama ini ia juga tidak paham dengan apa yang ia ucapkan. Adi hanya diminta menghafal berbagai macam teori-teori fisika, kimia, dan sains oleh ayahnya. Bahkan hasil ujian Adi yang selama ini selalu sempurna itu karena ayahnya yang selalu berhasil mendapatkan kunci jawaban atas ujian-ujian yang dilaksanakan di sekolahnya. Adi bersumpah bahwa apa yang ia katakan ini adalah benar adanya. Ia bahkan berjanji di ujian berikutnya, ia akan berbagi kunci jawaban itu dengan Sayali. Dengan syarat, Sayali tidak membocorkan rahasia ini kepada siapapun termasuk kepada ayahnya. Keesokan paginya, Adi lalu mencoba memberitahukan kepada ayahnya kalau ia telah membocorkan rahasia mereka kepada Sayali. Tapi niat itu ia batalkan karena ia tidak ingin ayahnya menjadi marah. Adi lalu mencoba menarik lagi ucapannya kepada Sayali. Tapi sudah terlambat. Sayali sudah yakin dan percaya kalau Adi tidaklah sejenius yang selama ini ia kira. Beberapa hari kemudian, Adi akhirnya memberitahukan kepada ayahnya kalau rahasia antar mereka berdua telah ia bocorkan kepada Sayali. Ayan lalu membawa Sayali ke atas atap dan mengintimidasi bocah perempuan itu agar ia tidak membocorkan rahasia itu kepada siapapun. Kalau tidak, ia dan keluarganya akan menderita seumur hidup. Sementara itu, balon udara penelitian yang dibuat dan dikirim untuk mengumpulkan sampel alien mikroba di luar angkasa kini telah mendarat. Setelah dilakukan hasil uji lab, ternyata apa yang Dr. Arvin harapkan tidak pernah benar-benar terjadi. Rekan ilmuwan Dr. Arvin pun memberitahukan, kalau sampai pihak kementerian mengetahui hal ini, maka penelitian ini akan dianggap sebagai penipuan anggaran dan mereka akan dijebloskan ke dalam penjara. Ayan yang berada di luar ruangan dengan sengaja mencuri dengar pembicaraan mereka berdua. Tak lama kemudian, Ayan pun diminta untuk memprint hasil lab tersebut. Tiba-tiba, ide licik Ayan muncul untuk melakukan balas dendam kepada Dr. Arvin yang selama ini kerap mendiskreditkan ia karena perbedaan kasta yang mereka miliki. Ayan lalu memperbanyak hasil lab tersebut, dan ia menyerahkannya kepada Dr. Udayan, salah satu ilmuwan yang jujur. Sin lalu berpindah saat Dr. Arvin melakukan konferensi pers dan menyampaikan sebuah kebohongan kalau kapsul penelitian yang mereka kirim ke luar angkasa telah berhasil kembali dan mengumpulkan sampel alien mikroba dari luar angkasa. Tapi beberapa saat kemudian, salah satu pegawai datang dan menyampaikan sebuah pesan dari kementerian untuk membatalkan konferensi pers tersebut. Dr. Arvin lalu didatangi seorang pegawai kementerian yang mengetahui kebohongan yang ia lakukan. Ia kemudian diminta untuk mengundurkan diri dari jabatannya dan meminta untuk mengeluarkan sebuah pernyataan kalau kapsul penelitian itu rusak dan sampel hasil lab tersebut terkontaminasi saat kembali ke bumi. Rencana kecil Ayan itu justru berbuah hasil, yang menyebabkan Dr. Arvin dipecat dari pekerjaannya. Tapi itu justru menjadi bumerang bagi dirinya dan Adi. Dr. Arvin justru kini punya waktu luang lebih banyak ketika diundang menjadi tamu kehormatan di sebuah acara yang diadakan di sekolah Adi. Kini, Adi harus berhadapan dengan orang jenius yang sebenarnya. Saat Dr. Arvin beberapa kali mencoba mengajukan pertanyaan tentang sains, Adi yang ilmunya hanya sebatas hafalan justru memberikan jawaban yang ngawur dan tidak masuk akal. Tak lama kemudian, Ayan pun masuk ke ruangan itu. Ia kemudian langsung meminta maaf dan memohon kepada Dr. Arvin untuk tidak membocorkan rahasia ini kepada siapapun.
Sebagai balas budi, Ayan pun berjanji akan berusaha mengembalikan pekerjaan Dr. Arvin di institut. Keesokan harinya, Ayan pun datang ke kantor Anuja. Ia meminta bantuan kepada Keshav, ayahnya Anuja yang diketahuinya mengenal baik Menteri Sains dan Teknologi India. Ayan meminta tolong kepada Keshav untuk melobi menteri itu agar mau mengembalikan jabatan Dr. Arvin. Kepopuleran Adi sebagai seorang bocah jenius dari lingkungan kumuh justru berdampak pada psikisnya. Di beberapa kesempatan, ia selalu diberi pertanyaan oleh orang-orang dan anak-anak seusianya yang sebenarnya itu hanyalah olok-olokan baginya. Di setiap malam hari, Adi yang baru berumur 10 tahun selalu dipaksa oleh ayahnya untuk menghafal berbagai macam teori-teori sains, fisika, dan berbagai macam hal lainnya yang sebenarnya ia sama sekali tidak paham. Kita semua tahu, kalau hafal belum tentu paham, dan untuk menjadi paham dan mengerti, tidak selalu harus menghafal. Beberapa saat kemudian, Adi terlihat sangat gugup saat kembali diminta untuk berpidato di hadapan orang banyak tentang bahayanya alien mikroba yang ada di luar angkasa yang bisa mengancam keberlangsungan hidup manusia. Tentu saja, narasi pidato tersebut dibantu oleh ayahnya dari kejauhan. Saking merasa tertekannya, Adi yang gugup dan tegang akhirnya jatuh pingsan saat berada di atas panggung tersebut. Adi lalu dibawa tim medis menuju rumahnya. Dan lagi-lagi, kejadian seorang bocah jenius yang pingsan di atas panggung menjadi pemberitaan oleh media massa. Tapi malapetaka yang sebenarnya terjadi adalah saat Anuja dan timnya berencana untuk memasukkan Adi ke Guinness Book of World Record sebagai anak jenius termuda dari India. Ayan lalu merasa kalau semua sandiwara ini harus ia akhiri, tapi ia tidak tahu bagaimana caranya. Ayan yang awalnya ingin menipu dunia dengan kejeniusan semua anaknya, kini harus menghadapi akibat dari dunia tipu-tipu yang ia buat sendiri. Sementara itu di kantor institut, Dr. Arvin akhirnya mendapatkan pekerjaannya kembali. Di sini Dr. Arvin akhirnya mengetahui bahwa Ayan Mani jugalah yang membuat ia dipecat dari pekerjaannya. Merasa ia dipermainkan oleh asistennya sendiri, Dr. Arvin lalu mengirim surat kepada Keshav dan membocorkan semua rahasia tentang Ayan dan Adi. Mengetahui hal tersebut, Keshav pun marah kepada Ayan. Tapi sebenarnya ia tidak peduli dengan masalah yang sedang dihadapi oleh Ayan dan Adi. Ia hanya peduli dengan proyek pembangunan ulang yang sudah berhasil ia dapatkan tendernya. Ia tidak ingin rencana ia untuk memasukkan Anuja ke dalam pemerintahan gagal hanya karena masalah Adi yang sepele ini. Keshav kemudian meminta Ayan untuk kembali melanjutkan sandiwara bocah jenius ini di depan publik untuk menjaga nama baik ia dan partainya. Ia mengancam akan menghancurkan Ayan dan keluarganya kalau ia tidak menyiapkan Adi untuk nantinya kembali berpidato di sebuah acara besar yang akan diselenggarakan beberapa hari ke depan. Situasi kini berbalik. Ayan yang sebelumnya sangat antusias menyuruh Adi untuk menghafal berbagai macam teori, kini merasa bersalah saat ia melihat Adi dengan bersusah payah berusaha menghafal segalanya. Saking frustasinya, Adi bahkan sampai harus membenturkan kepalanya ke lemari. Beberapa hari kemudian, Ayan lalu menelpon Dr. Arvin dan meminta untuk bisa bertemu dengannya di sebuah museum. Ayan lalu bercerita tentang kisah masa lalu hidupnya yang sangat nestapa semasa kecilnya. Ia tidak ingin anaknya juga merasakan hal yang serupa yang pernah ia alami di masa lalu. Oleh karena itulah, ia nekat menghalalkan segala cara untuk membuat Adi jenius dan terkenal. Tapi hal itu justru menciptakan malapetaka sendiri bagi ia dan keluarganya. Ayan yang berpasrah lalu meminta pendapat Dr. Arvin bagaimana ia harus keluar dari segala permasalahan yang sedang ia hadapi. Dr. Arvin lalu dengan segala hormat memberikan sebuah strategi kepada Ayan. Pertama-tama, Ayan dan keluarga harus pindah jauh dari lingkungan tempat ia tinggal sekarang. Ia kemudian membuat semacam audio conference dari radio ke radio yang membahas tentang dunia parenting anak. Anak seumuran Adi harusnya lebih banyak bermain dengan anak seusianya, dibandingkan dengan melakukan berbagai macam penelitian sains yang anak itu sendiri tidak menginginkannya. Ia juga meminta kepada Ayan, ayahnya Adi, untuk menghentikan segala macam bentuk eksploitasi popularitas kepada anaknya. Terkadang orang tua begitu bangga dengan kemampuan akademis yang dimiliki oleh anaknya, hingga terus memaksimalkan potensi anak itu, sampai-sampai mereka melupakan dunia bermain si anak. Yes,
You know what great thing about failure is? You learn. Beberapa hari kemudian, tibalah saatnya acara besar yang diadakan oleh Partai Keshef berlangsung. Adi kemudian diminta untuk menyampaikan pidato singkatnya. Adi yang terbiasa mendapatkan arahan oleh ayahnya melalui pendengaran di telinga, kini harus melepaskannya. Sesaat Adi terdiam dan akhirnya membuka mulutnya. Ia lalu membuka semua tabir rahasia yang selama ini ia simpan bersama dengan ayahnya. Adi mengaku kalau selama ini ia tidak sejenius seperti yang orang lain pikir. Adi pun mengaku kalau selama ini ia bisa seperti ini karena arahan oleh ayahnya. Pengakuan tulus dan jujur dari bocah Adi itu justru mendapatkan aplaus dan standing ovation dari para hadirin yang datang ke acara itu. Mereka menganggap kalau Adi adalah anak yang jujur dan rendah hati. Sementara itu, Ayan yang sedari tadi duduk di bangku penonton akhirnya bisa tersenyum puas, seolah-olah merasa terbebas dari jerat masalah yang ia buat sendiri. Sin lalu berpindah dengan menampilkan Adi yang kini sudah pindah ke sekolah baru sedang dijemput oleh ibunya ketika pulang sekolah. Di sini terlihat wajah Adi bisa tersenyum lebar setelah segala macam permasalahan yang harus ia hadapi. Sedangkan ayahnya, Ayan Mani, terlihat masih sangat stres. Primitive minds. I can't deal with you. Sejatinya, film Serious Man yang berdurasi 114 menit ini mengangkat beberapa satir atau kritik tentang sistem pendidikan di India, sekaligus memberi pesan bahwa seorang anak akan hidup sebagaimana orang tua mereka mendidik dan mengasuhnya. Bukan hanya itu saja, film ini dengan gamblangnya menggambarkan realita kehidupan masyarakat India yang beberapa di antara mereka masih menggunakan sistem kasta. Sebuah fakta menarik dari Wikipedia menyebutkan, kalau orang-orang kaum Dalit, kasta yang disematkan pada karakter utama di film ini adalah orang yang biasanya haram untuk disentuh. Menyedihkan memang, tapi ya seperti itulah kenyataannya. Sekian dulu video dari saya, jika kalian suka dengan video ini silakan tekan tombol like dan share video ini kemanapun kalian suka. Mohon maaf jika ada salah kata dan cara penyampaian saya yang kurang berkenan di telinga kalian dan sampai jumpa di video berikutnya.